Oh tuh kill tuh. Mati lensa tuh. Cepet. Di. Lah di kotak. Sodok bang. Wus triple kill. Wus. Wus. Wah. Di. Emang buat kalian yang usir Aidit ya. Kucing lupan. Bantai bang. Gebuk aja. Gak bisa. Gak bisa. Dia gak ada skill satu. Gua kayak orang. Benar. Ini challenge terkul yang pernah ada. Beneran guys. Challenge terkul. Wow guys, balik lagi di Ambulance. Nah, tadi itu udah opening gua. Kalau opening lu gimana nih? Gua udah kangen banget denger opening lu. Alright guys, welcome back to Joe Esports ya guys ya. Kali ini gua dipanggil menantang challenge-nya Joe ya guys. Gua gak tahu apa challenge-nya. Kita lihat aja apa dia mau cakap, guys. Apa mau cakap? Wede, Bang Pascok. Jadi udah lama banget sejak kemarin itu kita MP Talk, Bang ya, terakhir berarti ya. Terakhir setahun yang lalu. Iya, terakhir setahun yang lalu. Dan MP Talk Bang Pascok itu salah satu MP Talk, kayaknya MP Talk paling ini nih. Ini coba kita cek di YouTube ya. MP Talk terame yang pernah ada. Gila, Bro. 6,1 juta. Lu bayangin 6,1 juta tuh kepala semua loh bang. tapi dia emang maksudnya kayak itu udah 10 bulan yang lalu udah gak berasa banget ya. Sekarang gue mau challenge dia nih. Gue mau lihat seberapa jago sih skill dia bermain Mia. Oke, gue tunjukin nih guys. Lu terserah mau gue ngasih apa, gue bantai dah. Bantai? Semua hero gue bisa sekarang, men. Bede, macot. Siap. Lu Mia kan biasa kadang coklat juga tetap kan main? Enggak. Oh enggak ya? MVP Anjay. MVP. Nah, gue challenge lu main Mia. Satu kill, 200 ribu. Wow. Enak kan? Boleh. Gua kalau di challenge gini gua makin bergairah ya guys ya. Makin bergairah. Siap, gua makin pede guys. Tapi lu enggak boleh pakai skill 1. Macam mana? Lu mikir deh, lu enggak ada skill 1. Itu bagaikan Ultraman lagi kolesterol anjir. Lu udah Ultraman kolesterol. Gua. Sini dikit. Itu skill 1 enggak ada buat apa, men? Ya, itu tantangannya kalau misalnya enggak ada skill apa maksudnya kalau mainnya normal enggak seru lah. Oke. Jadi satu kill 200 ribu gak pakai skill 1. Siap. Tapi gak boleh pakai execute, jadi gak boleh nyampah. Oke, siap. Tanpa banyak bacot, kita langsung aja. Ini ntar abangnya main pakai akun aku. Oh, aku jadi pakai akunmu. Iya, jadi pakai akunku nanti. Kapan lagi gue pakai akun Joe, guys? Nah, jadi jangan nyampah ya. Ntar akun gue yang di report. Kalau lu, gue kasih bonus deh sekalian kan. Kalau lu dapet savage, gue beliin skin kolektor. Serius? Savage ya? Wah, kita pantai. Kalau savage, kita lihat aja. Mia nggak ada skill 1, terus savage itu kayaknya mustahil deh. Skin kolektor guys, gue dibeliin Joe guys. Nah guys, sambil nunggu gamenya masuk, kita pakein Abang Pascol parfum dari Skandal dulu. Abang tadi paling suka yang laki ini, yang ini kan, Raska ya. Ayo, main bang. Ini guys ya, buat kalian yang masih jomblo ya guys ya. Lu kasih pakai parfum ini guys. Itu janda-janda kembang bakalan merasukimu guys. WhatsApp bukan tersebar secara otomatis. Woi, kenapa lu ke XP? Gua XP lane. Oh lu Mia XP lane? Ya karena kita ga ada skill 1 bang. Di sini gua bakalan lawan, kalau gua lawan Nathan gua mati cok. Astaga. Mia, lah. Mati tanam, bak kuantum. Sini, bus. Pecah kok boy, lihat. Pecah dia Joe, pecah Joe. Joe, wah itu kalau ada gua skill 1 mati. Lu kan, lu masih level 1, gimana lu mau itu? Ini kalau ada skill 1 mati, cok beneran guys. Dikit lagi anjay. Gua main basic attack kayak orang tol. Aduh. Gila lo. Ini orang level 1 nantengin Pakito udah enggak ada otak anjir. Gua sebagai user Mia, gua barbar men, mana ada sembunyi-sembunyi. Ya iya sih. Cuma kan lu harus ada perhitungan. Dia bilang mustahil guys. Sapet gitu. Lu salah orang men. Gua bapaknya Mia, cok. Oh, bapaknya Mia. Siap. Dan ini di mythic 2 guys. Lupa Pakito gua kencingin, cok. Itu gua lupa. Ini gak bisa cover aja. Gak ada. Tenang. Skill lu cuma 2. Gua walaupun 2 skill gua gak takut, men. Oh, gak takut, men. Kita ke arah late game, guys. Gua sebagai user Mia, guys. Sangat mengadopsi segala pertandingan yang pernah ada, guys. Op, gocek, op. Aduh, egrek sawit. Itu kurang ajar, egrek sawit. Kucing ya, guys ya. Kalau gua udah gak ada skill 1, dia 2 lawan 1. Itu gak ada otak, guys.
Ini pengaruh enggak sih kalau aku pakai akunku atau akunmu gitu, Bang? Pengaruh. Pengaruh ya? Akunku kan dewa. Bukan, jadi gua kayak tolol, so biasa gua pakai nama kan MMR dong. Oh. Oh, tuh kill tuh. Mati Lancer itu. Cepat. Di kotak. Gak mati. Tuh. Gua kekill. Disampain dong, guys. Itu jangan disampain. Wow, astaga. Gua disampa, guys. Lu lihat 3, guys. 3 kali. Berarti itu menandakan kalau Mia lu itu enggak bisa lasin, Bang. Maju. Please banget, kocak. Tuh. Wow! Yes, soto. Soto barang, soto. 200.000. Masih mending gak ada skill 1 dibanding ada ulti kan? Mendingan sih, kalau gua gak ada ulti itu bahaya banget, guys. Aduh, bahaya banget. Minimal bisa kabur lah. Aduh, kayaknya ini gua keputusan salah sih, guys, untuk... Weee! Cie! Nyampa gak di itu? Agak, men. Itu bukan nyampa, kocak. Sodok, Bang! Wush, triple kill! Wush! Ini! Wah! Nih! Emang buat kalian yang usir Aidit ya? Kucing lu, Pat! Gua disampah, guys. Asis gua 5, goblok. Astaga. Aduh, sedih banget. Tapi enggak apa-apa. Udah mulai ada kemajuan, Bang. Udah mulai kelihatan lah. 2 kill 400.000. Oh, siap. Ini lah, guys. Ini belum late game, guys. Ini jadi tayor itu, guys. Tuh, disuruh-suruhin oleh Karinanya, suruhin, Bang. Jangan suruhin, guys. Jangan suruhin. Gua enggak ada basic attack. Tapi orang tuh enggak bakalan tahu, guys. Gua enggak ada basic attack. Kenapa? Oh iya, gak kelihatan ya? Gak kelihatan, coy. Gua berharap di NK ini bisa mendapatkan skill 2 nya, guys. Jadi gua bisa bantu up, guys. Oh, gimana tuh? Gua pancing. Nice! Nah, itu dia! Nah. Pecah! Bus, jangan disampain! Gak paham, Karina! Ayo, lagi bang. Nih. Ini gua belum berasa nih kalau cuma 400.000. Siap. Lu tenang deh, gue masih level 10 belum ada damage, cok. Wede. Ini belum ada damage. Iya. Ayo, Bang, gue itu biasanya selalu mendoakan kalau misalnya challenger gue itu sial gitu loh. No, enggak boleh. Kalian enggak boleh, guys. Kalian harus dukung aku, guys. Ah iya, ini gue dukung lu karena lu baru 2 kill doang. 2 kill, siap. Sedih. Aduh, dapat plot lagi. Eh, ajak war, guys. War. Tuh, mantai. Kill tuh. Mana kill? Siapa dapat? Widih. Ah, duh, mutar nih. Nih dia buat imutar, goblok. Majulah. Dia enggak bisa mutar sendirian. Botak. Ini botak. Nih. Satu kill. Wah, aduh. Cecilnya bisa mutar, guys, enggak ada lampu. Kira-kira berapa kill nih hari ini? Lu challenge lu paling banyak dapat kill berapa? Challenge gua bukan kill doang. Jadi ada yang paling banyak itu kalau enggak salah VYN dia. 4 juta ya? Vin. Ya. Oh, Vin mah jago. Lu pasti suruh dia pakai perangko kan? Iya, gua tahu. Tak peduli Vin berapa banyak. Berarti lu kecil gini enggak jago Mia berarti. Gua jago, men. Cuman lu ngasih Vin itu gimana challenge-nya, men? Challenge-nya hook sambil merem. Dia dapat gitu. Dapat di tai. Ari, Bang. Sumpah. Bantai, Bang. Gebuk aja. Enggak bisa. Dia enggak ada skill 1. Gua kayak orang benar. Ini challenge yang pernah ada, coy. Beneran, guys. Itu rata tuh. Klode. Di depannya goblok banget, guys. Beneran, guys. Di depannya tolong, guys. Woi, mati. Itu slide slotnya tuh. Woi, lu gak. Jangan lord lah. Ada orang lu kok ngelord? Ngelord. Diambil dong, guys. Diambil. Mantai. Gak ada co skill satunya. Gua cuma lawan basic attack gimana main, kocak. Gak bisa lord aja, gua gak bisa, co. Lu ngapain? Lord. Lord emang rare tree. Gua dibilang rare tree. Epic dasar. Emang epic aslinya, guys.
Selama ini Bang Pascol tuh cuma cosplay doang kalau main. Aduh. Gua maksain dong aduh Hendrik. Gua maksain. Enggak, lu kenapa enggak serang hero-nya sih? Gak bisa, gua enggak ngerti. Lu pengaturan lu kayak cok. Gitu cok, di sini enggak ada lord, enggak ada minion. Gua enggak pernah, gua kampak doang cok di sini pengaturan gua kocak. Lu lihat tadi editnya aja sampai ketawa. Aduh, gua baru kali ini guys challenge sampai nangis gua. Tuh lu ada inspire lawan lah. Weh rame cok lo patah. Gua gak bisa mas. Ini cok, ini gak masuk akal cok beneran nih. Ini challenge tertolong. Gua gak ada damage cok. Let's go. Masih bisa bang. Belok dong dia, gua satu orang dong guys. Gue pasrah dong guys. Jangan end bang. Sapet sini. Sapet ke saya bilang. Wah gak bisa. Celestor. Eh dapat US land. Apa? Gublok anj**. Defeat. Itu dia gak ada skill 1 gimana main. Ini banget sih guys beneran guys. Berapa kita hitung dulu 4 kill. Lumayan, berarti 4 kill berapa bang? 4 berarti. Maju. Sekitar 1.600.000 guys. 1.600.000. Gua gak sekolah guys. 4 kali 2 800.000. Lumayan ya. Lumayan. Harusnya tuh gua tahu dia tuh lebih banyak dapetnya. Cuma dia tuh tadi mainnya aneh banget loh. Gak ada skill 1 sumpah. Gak ada skill 1. Guys, lu jangan mau guys dibodoh-bodohin sama maju. Kenapa? Rata-rata orang 1 juta. Berarti Abang Pascol selamat, Bang. Abang terkecil dapat selamat challenge. 800.000. Tapi 800.000 juga udah lumayan ya. Lumayan. Lumayan buat listrik seminggu, makan udah lumayan banget kan. Ya udah kalau gitu, kita transfer dulu, kasih dulu bukti transfernya. Oke. 800.000. Gue pikir ya, dia tuh bakal minimal tuh kayak akhirnya 7, 8. Enggak lah, susah lah. Kalau ada pun skill 1, gue paling mentok pasti coklat, cok. Tadi bisa bang sebenarnya. Dia susah guys, dia gak ada skill 1, gak bakalan bisa guys, beneran guys. Oke, kalau gitu. Nah, tadi udah, 800.000, aku sekalian kasihin parfum nih. Widih. 3 biji parfum, satunya 100.000 kan. Jadi hitung-hitung 1.100.000. Belinya di mana ini, Bang? Belinya di Shopee, Tokopedia ada. Langsung klik link di bawah juga bisa. Link di bawah, guys. Yes. Ini rahasia aku mendapatkan cewek cantik, guys. Widih. Yang paling suka yang mana, Bang? Jadi, Bang, yang hijau. Oh, yang cool. Yang cool? Iya, ini. Apa warna apa itu? Warna cool, biru. Biru, hitam itu. Tuh kan tadi dibilang bahasa kubur dibilang warnanya biru, padahal ini warna ini guys. Itu udah buta warna gitu. Oke dah kalau gitu, thank you banget sekali lagi. Thank you. Dan banget buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel Bang Pascol ada di bawah. Terus Bang Pascol itu sekarang live streamingnya di Facebook karena Nimo udah rungkat ya. Udah. Nimo udah enggak ada, Bang Pascol balik lagi di Facebook. Jadi buat kalian semua yang mau nontonin Bang Pascol, ngelihat Mia yang sangat-sangat coklat, langsung ke Facebook dia di bawah juga, langsung dicek. TikTok-nya juga ada, TikTok ya kan. Langsung cek semua channel Bang Pascol ya. Ya udah, thank you Bang Pascol sekali lagi. Thank you, Bang. Sukses terus pokoknya, sehat-sehat selalu. Semoga oh iya. Dia jual makanan juga guys, tapi masih di Jakarta Utara doang. Iya. Nanti katanya mau di Indonesia dia jadi supplier ayam. Nah, yang mau makan biji ultramen, nasi goreng, nasi tempur, nasi perang, itu ada di Gojek sama di Grab namanya Pascol Food ya. Pascol Food. Mana Pascol Food-nya enggak dibawa sini? Dia enggak bilang tadi. Nanti ya, nanti next kita coba ya. Oke, kalau gitu makasih banyak semuanya nonton. Bye bye.